bertempat di kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kota Solo, Wali Kota Solo FPK Hadi Rudiatmo meluncing pembayaran non-tunai secara online. Pembayaran pajak daerah secara online tersebut mencakup 9 jenis, yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air dan tanah, pajak bumi dan bangunan, serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB. Wali Kota Solo FPK Hadi Rudiatmo mengatakan, pihaknya ingin membudayakan transaksi non-tunai dengan harapan tidak ada lagi persoalan dalam proses pembayaran pajak maupun retribusi, karena semua itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi kita ingin budayakan QRIS ini untuk transaksi non-tunai, sehingga warga masyarakat diharapkan bisa mengikuti perubahan-perubahan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta. Sehingga dengan di-launching ini diharapkan sudah tidak ada lagi persoalan-persoalan dalam memproses pembayaran tentang pajak maupun retribusi pada pemerintah Kota Surakarta. Jadi pembayaran dari rumah pun bisa. Wali Kota Solo berharap sistem pembayaran online ini dapat memberikan dampak dan manfaat, khususnya dalam peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Dari Solo, Jawa Tengah, Heru Kristianto, Jogja TV.